tunaikan hajat orang. Kalau orang tu nak datang nak di mana-mana tempat pun Nabi sedia datang. Pergi baik ni. Baik. Wa bi qala haddatsana Ali ibn Hujairin qala abana Ali ibn Mushir an Muslim ibn A'war an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqud al-mariid wa yashhadu al-janaiz wa yarkabu al-himar wa yujibu da'wat al-'abd wa kana yawma bariq bani Quraydata ala himarin makhtumin bihablin min lif wa alaihi ikafun min lif. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melawat orang sakit. Baginda menyaksikan pengurusan jenazah, mana baginda menyertai pengurusan jenazah. Baginda juga menunggang keldai, menghadiri jemputan seorang hamba sahaya. Semasa perang Bani Quraidah, baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang keldai yang tali kendalinya dibuat daripada tali serat pelepah kurma. Mana tali kendali dia tu diperbuat daripada sabut. Sabut kurma, sabut pelepah kurma. Dan pelananya diperbuat daripada sabut pelepah kurma. Ini nak bagi tahu hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawaduk. Nabi ziarah orang sakit. Walaupun Nabi macam mana hebat sekalipun, kalau ada orang sakit Nabi datang ziarah dia. Nabi menyaksikan pengurusan jenazah. Ada sahabat meninggal, Nabi hadir jenazah dia. Ada juga dalam hadis bagi tahu Nabi turun dalam kubur pun ada pernah. Turun dalam kubur pun ada, orang besar. Tapi pun ada turun dalam kubur. Baginda menunggang keldai. Pun baginda ada tunggang keldai. Sebab zaman dulu, zaman bangsa Arab dulu, dia tunggang keldai ni sekarang. Macam sekarang ni nak mudah faham macam naik kancil lah. Apa standard naik kancil? Orang besar mesti naik Mercedes. Mesti naik BMW, Porsche dan seumpamanya. Zaman dulu macam tu ni kenderaan kuda. Di zaman dulu ialah orang, kalau kata orang besar naik kuda. Orang yang kadang-kadang susah kadang naik keldai. Jadi Nabi SAW baginda pernah tunggang keldai pun pernah, kuda pun pernah. Dalam hadis Nabi ada sebutkan bahawa sifat sombong boleh kena pada penunggang kuda dan sifat tawaduk boleh kena pada penunggang keldai. Apa nak bagi tahu, kenderaan juga boleh mempengaruhi peribadi seseorang, kenderaan. Sebab tu kalau orang datang majlis kahwin, kalau dia bawa kancil, dia parking 1 kilometer sebab kancil. Tapi kalau dia naik pakai Porsche, kalau boleh tepi kemah tu dia berhenti. Kat tepi kemah tu dia berhenti, dia turun kat situ. Dia tu susah nak jalan padahal nak tunjuk kereta dia. Jadi ini pengangai manusia. Jadi nak bagi tahu bahawa Nabi SAW juga baginda tunggang keldai. Baginda menerima jemputan seorang hamba sahaya. Maksudnya kalau hamba jemput pun Nabi datang. Baik. Semasa perang Bani Quraidah, perang Bani Quraidah ni berlaku tahun 5 Hijrah. Peperangan Bani Quraidah berlaku pada tahun 5 Hijrah selepas daripada peperangan Khandaq. Dia peperangan Khandaq dulu. Lepas habis peperangan Khandaq, Nabi SAW dan juga para sahabat pergi serang Bani Quraidah kerana mereka khianat dalam peperangan Khandaq tu. Di dalam peperangan Bani Quraidah, baginda naik keldai yang dia punya tali kendali dibuat daripada pelepah, daripada sabut kurma, dan juga pelana ni juga dibuat daripada daripada sabut kurma. Okey, baik. Wa bi qala haddathana Wasil ibn Abdul Al Al-Kufi qala haddathana Muhammad ibn Fudail anil A'mash an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi sya'ir wal ihalati sanikati fayujib wa laqad kana lahu dir'un inda yahudi fama wajada ma yafukkuha hatta mata sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang makan roti syair. Dulu saya pernah terangkan, roti syair ni, syair ni ialah sejenis bijirin yang hampir menyerupai barley tetapi dia besar sikit daripada biji barley. Dia negara kita tak ada, negara Arab ada. Sebab tu kadang-kadang orang terjemah syair ni dengan barley, tetapi hakikatnya dia bukan barley. Dia macam barley tapi besar sikit daripada barley. Zaman dulu biasanya orang buat roti daripada syair. Di negara Arab lah, dia orang buat roti daripada syair. Jadi syair ni, kalau buat roti daripada dia, tak berapa sedap macam buat roti daripada gandum. Kalau gandum buat roti, sedap lagi berbanding buat roti daripada tepung syair ni. Syair ni macam bali lah. Okay, baik. Jadi Nabi, kalau orang tu buat roti daripada syair pun, jemput Nabi datang, Nabi datang. Baik. Dan apa lagi ni? Nabi datang juga. Baginda pernah diundang untuk makan roti syair dan juga lemak basi. Bukan lemak basi ni, maksudnya kadang-kadang orang tu dulu macam simpan mentega,
mentega yang dah bau hapak. Kadang mentega tu dah bau hapak. Kadang orang datang, mentega tu makan dengan roti. Macam kadang kita makan roti dengan jam atau roti dengan letak mentega, butter, butter cup tu kita makan. Kadang kita makan roti macam tu kan. Kadang orang tu hidang Nabi dengan roti yang dia punya mentega tu dah hapak, dah simpan lama. Orang susah, tapi pun Nabi datang makan. Baik, Allahu Akbar. Baginda SAW memenuhi undangan itu. Baginda SAW juga memiliki baju perang yang digadaikan kepada seorang Yahudi. Yang digadaikan kepada seorang Yahudi sehingga wafat Rasulullah SAW tidak menebus semula baju perang itu. Maknanya kerana tak ada duit. Maknanya pernah sekali Nabi SAW dan keluarga baginda begitu lapar. Maka baginda jumpa satu orang Yahudi. Baginda minta pada dia supaya berhutang dengan dia ambil 30 gantang gandum. 30 gantang, satu gantang bersamaan dengan lebih kurang dekat 3 kilo. Satu gantang dekat 3 kilo. 3 kilo gandum. 3 kilo dah 30 apa? 3 dah 30, lebih kurang 90 kilo gandum Rasulullah pinjam kepada dia. Tapi dia minta supaya Rasulullah bayar bagi gadaian. Rasulullah waktu tu ada baju besi, Nabi bagi baju besi itu sebagai barang gadaian. Barang gadai. Lepas tu sampai baginda wafat, baginda tak ada langsung duit nak bayar pada dia, maka baju besi itu terus tergadai dekat tangan Yahudi itu sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Yahudi itu nama Abu Syaham, Abu Syaham. Jadi itu kes sebagai bayaran lah, sebagai bayaran dia. Jadi mana baginda wafat tu tak berhutang, tetapi barang tu digadai. Jadi sebagai barang gadaian. Jangan tuan-tuan faham pula bahawa Nabi wafat berhutang. Nabi wafat dan kalian tidak berhutang. Baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sulaiman an Sufyan an Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Aban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rath wa alayhi qatifatun la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengerjakan haji sambil duduk di atas pelana usam, pelana yang dah lusuh, yang beralaskan kain baldu yang berharga tak sampai 4 dirham pun. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riak dan tidak ada sum'ah. Sum'ah ni maknanya nak bagi orang dengar. Kan, jadikan haji ni bukan haji nak tunjuk-tunjuk pada orang, dan bukan nak jadikan haji ni juga haji yang bukan nak dapatkan kemasyhuran. Sum'ah ni makna perasaan nak masyhur, tu panggil sum'ah. Jadi Nabi doa, jadikan haji aku ini bukan haji nak riak dan bukan juga haji nak masyhur kepada orang. Maknanya Nabi SAW waktu ketika buat haji, Nabi naik atas binatang yang bernama bagal. Bagal ni ialah binatang yang kacuk. Nabi buat haji sekali je lah, 10 hijrah Nabi buat haji. Baginda naik bagal. Bagal ni binatang yang kacuk antara keledai dan kuda. Dia besar sikit daripada keledai. Kalau kuda besar, jadi keledai kahwin kuda dapat anak bagal. Arab panggil bagal. Nabi naik bagal waktu tu. Dia kata bagal Nabi tu nama dia Duldul. Duldul, baik. Dan pelana dia tu ialah dia begitu murah, yang berharga tak sampai 4 dirham. 1 dirham ialah lebih kurang dalam tak sampai RM15. 1 dirham boleh dapat seekor ayam sekarang lebih kurang. Seekor ayam berapa harga sekarang? Ada dalam RM13-14 lebih kurang kan? Katalah seekor ayam 2 kilo. Lebih kurang dapat RM13-14. Itu harga 1 dirham. Lebih kurang. Jadi pelana Nabi tu tak sampai 4 dirham. Maknanya lebih kurang sekitar RM50 je. Murah lah, maknanya murah. Pelana yang begitu murah kan? Kalau orang besar mana nak pakai macam tu? Kan dia mesti nak naik kan. Kalau dia ialah sebenarnya tak ada masalah kan. Kalau orang besar nak pergi haji, nak ke naik economy class tak mau, mesti nak business class. Kan business class yang boleh sandar, boleh baring ni, boleh tidur. Jadi ni kan, hotel mana nak ni? Kalau boleh hotel yang dia kalau boleh nak turun tu terus Kaabah. Tapi nasibaik Saudi tak buat. Tapi kalau lah kata Saudi buat, hotel tu terus depan Kaabah, itulah orang yang ada nak duit nak buat macam tu. Kan dia kalau boleh nak melontar kat Mina tu, kalau boleh dia lontar ikut balik tingkap ke? Pum, balik terus sampai. Itu kalau orang mampu. Kan? Tapi Nabi SAW ketika buat haji,
Nabi buat haji dengan susah payah dan juga dengan keadaan yang begitu sederhana. Baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Bila sekarang ni kalau pergi buat haji, orang yang buat haji, haji dikelaskan ikut bayar berapa. Kalau lari bayar 100 ribu, betul-betul dia punya hotel dia depan Mina, dekat tempat jamrah tu. Tapi kalau kata lagi murah bayar, maka lagi jauh kan. Pergi balik 7 km. Itu orang Malaysia tu sakit pinggang semua tu, kaki patah lah apalah. Sebab kerana kena jalan 7 km. 3.5 km pergi, 3.5 km balik. Dekat balik jabatan Muaisim nama tempat tu. Okey baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaydin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun shakhsun ahabba ilayhim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidhalik. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada seorang pun yang paling disayangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka iaitu para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri sebab mereka tahu baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka perbuatan itu. Sahabat kalau boleh Nabi datang nak beri. Tetapi oleh kerana mereka tahu Nabi tak suka, sebab tu mereka tak diri. Sedangkan kalau ikut mereka punya hati, kalau boleh Nabi datang, mereka nak diri sebab nak muliakan Nabi. Mereka terlalu agungkan Nabi. Tapi bila pernah Nabi larang, Nabi kata jangan bangun, dia nak, jadi apa nama, mereka tak buat. Hadis ni bukan melarang kalau ada orang alim datang atau ustaz datang atau orang yang terhormat datang, bangun. Jangan salah faham. Bahkan ada hadis lain bagi tahu bahawa kalau kita sambut orang alim, sambut ustaz atau sambut orang dihormati, boleh bangun. Disunatkan bangun. Terutama orang yang dihormati dari segi kesolehan dan keilmuannya disunatkan bangun. Cuma Nabi sebagai tawaduk Nabi, Nabi tak suka. Tapi kalau kita boleh bangun. Faham ke? Yang Nabi cakap ni, yang keadaan Nabi ni Nabi tak suka sebab Nabi tawaduk. Tapi kalau kita nak buat tetap disunatkan. Kita nak buat tetap disunatkan. Sebab apa? Dalam hadis lain ada bagi tahu, pernah sekali selepas peperangan Bani Quraidah, Nabi panggil satu orang sahabat datang untuk buat satu keputusan. Nama dia Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni, beliau ni ialah ketua kepada kabilah Ansar, kabilah Aus. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi panggil dia datang. Waktu tu dia dah cedera. Dia waktu tu duduk kat Madinah. Dia datang dekat tempat Bani Quraizah. Bila dia datang, dia ni orang besar, dia naik atas dia punya unta. Dia sampai. Bila dia sampai, Nabi kata, bangunlah sambut ketua kamu. Para sahabat radhiyallahu anhu bangun sambut dia, ketua mereka. Di sini sabit bahawa bangun untuk menghormati orang besar, lagi-lagi orang yang ada kedudukan dalam agama, segi kesolehan dan keilmuan disunatkan. Cuma Nabi kerana tawaduk baginda, baginda tak suka perkara itu dilakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi', qala haddatsana Jumai' bin Umair ibn Abdurrahman al-Ijli, qala anba'ana rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Qadidah radhiyallahu anha yukna Aba Abdullah an ibn li Abi Halah an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu ma qala sa'altu khali. Ini hadis ni panjang sikit tapi kita baca sikit-sikitlah. Okey, baik. Sa'altu khali Hind ibn Abi Halah wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'a فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. Okey, depan tu lagi hadis tapi kita baca dulu terjemah dia. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanyakan kepada pak cikku Hind bin Abi Halah mengenai sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Abu Halah banyak mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Abu Halah ni, sebelum ni kita dah baca hadis ni yang lebih kurang sama, riwayat yang sama, saya dah terangkan. Hind bin Abu Halah ni ialah, beliau ni adik-beradik seibu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Hasan kan bin Ali kan? Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Fatimah ni anak Nabi, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah punya ibu nama apa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi, ada pernah kahwin dengan dua orang suami. Rasulullah lah suami ketiga. Suami dia yang pertama nama Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Perkahwinan dengan Atiq bin Abid Al-Makhzumi ialah tak ada anak. Ada kata ada anak tapi meninggal dunia kecil. Suami kedua iaitu nama Abu Halah.
Dengan Abu Halah dapat dua orang anak. Seorang nama Halah perempuan, seorang lagi Hin lelaki. Ini anak Khadijah tetapi daripada suami lain. Suami nombor dua. Abu Halah nama suami dia. Dapat dua orang anak, seorang nama Hin, seorang lagi nama Halah. Halah perempuan, Hin tu lelaki. Hin ni duduk dengan Nabi daripada kecil. Dan dia ini ialah sahabat Nabi. Lepas tu bila Nabi dah lakukan dakwah, dia pun masuk Islam. Lepas daripada tu, baru Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Selepas matinya Abu Halah tu. Jadi Hin ni adik-beradik dengan Fatimah. Adik-beradik si ibu. Sebab itu Hasan kata, ini pakcik aku. Aku tanya pada pakcik aku. Makna pakcik sebelah ibu. Baik. Jadi aku ingin Hin menceritakan beberapa sifat Rasulullah SAW kepadaku. Kata Hin, dalam bahasa Arab Hin ni dia boleh pakai nama ni untuk lelaki dengan perempuan, dua-dua boleh. Sebab tu ada Hin zaman Nabi lelaki, macam ni hadis ni, Hin bin Abu Halah ni lelaki, sahabat ni lelaki. Ada Hin perempuan. Contoh isteri Nabi ada nama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni asal nama Hin, tu perempuan. Isteri kepada Abu Sufyan yang pernah belah dan tentung Hamzah, itu pun Hin, itu perempuan. Jadi Hin ni nama dia boleh dua-dua, lelaki dan juga perempuan. Baik. Jadi aku ingin Hin menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang agung dan berwibawa. Wajahnya cerah berseri umpama kilau bulan di malam purnama. Hin menyebutkan hadis ni sehingga akhir seperti yang disebutkan pada hadis ke-8 dalam kitab ni. Kita dah baca sebelum ni. Okay, tapi sambung lagi. Qala al-Hasan radhiyallahu anhu, fakatamtu al-Husayna zamanan, thumma haddathtu fawajadtu qad sabaqani ilayhi. Fasa'alahu amma sa'altu an, fawajadtu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhraji wa shaklihi, falam yada' minhu shay'a. Qala al-Husayn, fasa'altu abi an dukhuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kana idha awa ila manzili jazza'a dukhulahu thalatha ta'jiza', juz'an lillahi wa juz'an li ahli wa juz'an li nafsihi. Thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas, fayaruddu bil khassati 'ala al-'amma wa la yadakhiru 'anhum shay'an, wa kana min sirati fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi idnihi wa qasmuhu 'ala qadri fadlihim fi ad-din, faminhum dhul hajah. Betul kan tu, siapa yang pakai kitab macam saya tu betul lah sikit. Yang ada dhul hajah tu, jim tu tidak ada tasydid, buang sabdu pada jim tu. Faminhum dhul hajah wa minhum dhul hajatain wa minhum dhul hawaij, fayatashaghalu bihim wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummata min musa'alatim an wa ikhbarin billadhi yanbaghi lahum wa yaqul liyuballighi shahidun minkumul ghaib wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha fa innahu man ablagha sultanan hajata satu baris je. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu qadamayhi yawmal qiyamah la yudhkaru 'indahu illa dhalik wa la yaqbalu min ahadin ghayrah yadkhuluna ruwadan wa la yaftariquna illa 'an dhawaq wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'ala al-khair. Qala fa sa'altu 'an makhraji kayfa kana yasna'u fihi, qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanahu illa fi ma ya'ni. Tuan-tuan betul kan, yakhzinu lisanahu tu, nun tu baris atas bukan baris depan. Yakhzinu lisanahu illa fima ya'ni wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum wa yukrimu karima kulli qawmin wa yu'allihi alihim wa yadharun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi ayatu ya'an ahdin minhum bishrahu wa khuluqah. Okay, kita baca terjemah dulu. Lepas tu kita sambung balik hadis tu. Okay, Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku merahsiakan keterangan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Husain dalam jangka masa yang lama. Husain radhiyallahu anhu adik beliau lah. Bila beliau dapat tahu hadis ni, beliau rahsiakan hadis ni daripada adik beliau, Husain radhiyallahu anhu. Apabila aku menyampaikan hadis mengenai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, rupa-rupanya dia sudah mengetahuinya sebelum aku. Dia juga pernah bertanya kepada Hin apa yang pernah aku tanyakan kepadanya. Malah dia juga pernah bertanya kepada bapanya, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mana ayah kami lah. Dia juga pernah bertanya kepada bapanya mengenai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan keluar rumah dan fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk jalan dan juga duduknya. Bapanya menceritakan semuanya tidak terkecuali satu hal pun. Maksudnya Sayyidina Hasan bila dapat ilmu pasal Nabi ni,
dia seboleh mungkin tak nak bagi tahu Husain. Maksudnya dia rasa macam ni satu ilmu yang sangat mahal pasal Nabi. Tapi sekali tu dia cerita dengan adik dia. Dia kata, kau tahu tak aku pernah tanya dengan pakcik kita pasal hadis sekian-sekian keadaan pasal Nabi. Husain kata, aku tahu, aku dah tanya dah dulu. Bahkan dia kata, aku ada tahu lagi hadis lain yang kau tak tahu yang aku pernah tanya dengan ayah. Banyak lagi. Oh, kalau macam tu beritahu lah aku. Ha, dia pun beritahu. Okey, baik. Okey, qala al-Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pun, Sayyidina Husain bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun bercerita. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu pun bercerita, aku bertanya kepada bapaku mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk rumah. Maksudnya Nabi dalam rumah macam mana? Macam mana keadaan Nabi dalam rumah? Okey, baik. Bapaku menjawab, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai dan masuk rumah, baginda sallallahu alaihi wasallam membahagikan masa baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah menjadi tiga bahagian. Dekat rumah Nabi bahagikan masa tiga bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan satu bahagian untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ha, yang bahagian untuk Allah tu ada untuk ibadat, dekatkan diri Allah lah. Dan bahagian untuk keluarga baginda, maknanya apa hajat keluarga baginda tunaikan. Dan satu lagi bahagian untuk diri baginda. Okey, yang pasal diri tu ada diri terang lagi. Apa kat bawah beritahu. Bahagian untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam pula dibahagikan pula menjadi dua bahagian lagi, iaitu untuk diri baginda dan untuk umat. Maksudnya Nabi dah bagi tiga, tapi yang untuk diri Nabi tu Nabi kurangkan lagi. Kurangkan lagi bahagi dua. Satu untuk Nabi, satu lagi untuk umat. Baik. Padahal ini kat rumah ni. Kalau Nabi luar rumah, memang Nabi sibuk dengan orang kan? Ha, tapi dalam rumah pun masih lagi baginda bagi masa dengan orang ramai. Okey, baik. Bahagian untuk umat, okey, bahagian yang untuk umat itu baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan bersama orang tertentu untuk maslahat orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan satu perkara pun daripada mereka. Ha, yang bahagian untuk umat tu apa maksud dia? Nabi tunaikan hajat orang-orang besar. Ha, di kalangan sahabat ada orang besar-besar. Jadi yang mana mereka ni kadang-kadang ada keperluan, mereka datang jumpa Nabi kat rumah, Nabi pun tunaikan hajat mereka. Antara adat dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersama dengan umat baginda adalah baginda mendahulukan mereka yang mulia dengan izin baginda untuk menyampaikan permasalahan umat. Di kalangan sahabat juga ada ketua-ketua. Jadi kalau di kalangan ketua ni dia ada tahu apa masalah dalam kabilah dia, dia akan bawa jumpa masalah kabilah dia, mengadu dengan Nabi, maka Nabi SAW akan tunaikan dan suruh dia sampaikan perkara itu kepada ahli kabilah dia. Baik. Jadi Rasulullah SAW membahagikan permasalahan umat itu berdasarkan peringkat maslahat mereka dalam masalah agama. Ada antara mereka yang memiliki satu hajat berkaitan agama, ada dua hajat dan ada beberapa hajat. Rasulullah SAW menyibukkan diri menguruskan mereka yang berhajat itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, Rasulullah SAW membimbing mereka melakukan hal yang memberi kebaikan kepada diri mereka sendiri dan seluruh umat. Baginda SAW juga memberitahu apa yang sebaiknya untuk mereka. Maksudnya baginda SAW akan setiasa sibukkan mereka dengan perkara yang bagi manfaat pada diri mereka. Kadang-kadang ada orang datang jumpa Nabi, tanya benda-benda tak ada faedah, maksudnya benda tak penting. Nabi akan sentiasa tumpukan dia kepada perkara yang lebih berfaedah. Baik. Rasulullah SAW berpesan, kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan juga, ini kerana apa? Zaman Nabi SAW, kadang-kadang ada kabilah yang datang, diorang datang bawa wakil. Mereka datang sebagai wakil. Contohnya kabilah mereka, ni contoh katalah kabilah mereka duduk kat satu kawasan jauh daripada kota Madinah 500 km, 600 km. Bila mereka datang, mereka wakil 10 orang. Jadi mereka pun bentang hajat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bagi tahu jawapan kepada mereka dan Nabi minta mereka nanti bila balik, segala apa yang aku sampaikan pada kamu supaya sampaikan kepada semua kabilah kamu. Ini apa dia? Satu perkara kita dapat faedah ialah Nabi SAW sentiasa mendidik umat Nabi supaya setiap mereka menjadi orang yang menyampaikan daripada Nabi. Maksudnya Nabi didik umat untuk jadi da'i. Itu satu perkara yang sangat penting.
Bila ada orang datang jumpa Nabi, ada masalah, Nabi kata nanti bila sampai, balik nanti sampai kepada orang lain. Apa maksudnya? Ialah Nabi sentiasa mendidik umat baginda menjadi da'i, menjadi orang yang mendakwahkan. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia belajar, sampaikan kepada orang lah lain. Jadi seolah-olah kita dapat faedah, setiap individu daripada umat dididik oleh baginda untuk menjadi da'i, ajak orang kepada agama Allah Ta'ala. Baik, sambung. Sampaikan juga kepadaku hajat mereka yang tidak mampu menyampaikannya sendiri. Sebab sesiapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tidak mampu menyampaikannya sendiri kepada seorang pemerintah, Allah Ta'ala akan tegurkan kakinya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kan ada orang dia nak jumpa orang besar, tapi kadang-kadang dia nak jumpa orang besar susah. Tapi ada orang dia biasa jumpa orang besar tu. Jadi dia kena ambil berat pasal orang lain dalam kawasan dia, kemudian sampaikan hajat orang tu kepada orang besar. Kadang-kadang sebagai contoh dalam kampung kita ada orang susah. Orang ni kalau dia sendiri nak pergi ke bandar untuk pergi ke pejabat untuk jumpa dengan pejabat sekian, dia tak mampu. Tapi kadang-kadang kita biasa pergi jumpa orang tu, maka kita boleh sampaikan kepada orang tu. Apa Nabi bagi tahu? Nabi kata sesiapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tak mampu menyampaikannya sendiri kepada seorang pemerintah, Allah akan tegurkan kakinya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ni Nabi dah bagi tahu dah kan. Yalah, kadang-kadang ada orang dia baik dengan YB sekian, ni contoh saja. Ni contoh. Ada orang kan dia baik dengan YB sekian. Kadang YB tu pun tak tahu. Kadang boleh jadi dia ambil berat, tapi kadang dia tak tahu apa masalah yang berlaku di semua tempat. Kadang-kadang ada terlepas pandang. Jadi kadang orang tu tahu, dia sampaikan. Maka Nabi bagi tahu siapa yang buat macam tu, Allah akan tegurkan tapak kaki orang tu di hari kiamat nanti. Allah akan bantu dia. Baik. Hal-hal yang diceritakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya yang bermanfaat saja. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam hanya menerima sesuatu yang diperlukan dan bermanfaat. Para pembesar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dengan membawa pelbagai permintaan dan masalah. Mereka tidak beranjak dari situ kecuali selepas mendapat bekalan ilmu dan akhlak dan keluar bersama dalil sebagai petunjuk kepada kebaikan. Maksudnya mereka keluar dan mereka juga tunjukkan orang lain kepada kebaikan. Baik. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu bercerita lagi, lalu aku bertanya kepada bapaku mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di luar rumah. Apakah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Tadi cerita Nabi dalam rumah. Tadi cerita berkenaan dengan Nabi dalam rumah. Sekarang cerita berkenaan dengan Nabi pula dalam rumah. Tadi dalam rumah, sekarang luar rumah pula. Baik. Bapaku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan dan menjaga lisan baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali pada hal-hal yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membuatkan hati mereka dekat dan senang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan mereka berpaling daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum dan menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaumnya itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sifat Nabi juga ialah baginda juga meraikan kedudukan orang. Ini sifat Nabi. Maka dalam Islam juga disunatkan kita juga meraikan kedudukan orang. Kadang-kadang zaman Nabi ada orang besar datang. Kalau orang besar datang, Nabi kata bentanglah untuk dia hamparan untuk dia duduk. Kadang ada orang besar datang, Nabi kata, ni orang besar datang, tolong muliakan dia, mereka ini. Pernah zaman Nabi, kabilah Bani Saqif datang jumpa Nabi. Mereka ni orang besar. Kabilah Bani Saqif ni bukan kabilah kecil, bahkan kabilah yang berpengaruh dan juga kabilah besar. Bila mereka sampai, Nabi dah pesan dengan sahabat, nanti bila mereka sampai, hendaklah kamu muliakan mereka ini. Jadi, meraikan orang ikut kedudukan ialah juga sunnah Rasulullah SAW. Baik. Dan juga kadang orang tu kalau ada kedudukan, Nabi akan bagi sebagai pemimpin. Pemimpin ni maksudnya kadang Nabi akan bagi di jawatan yang tertentu untuk pimpin dia punya kabilah. Baik. Rasulullah SAW selalu memberi perhatian kepada manusia daripada azab Allah dan agar selalu mentaati perintahnya. Baginda SAW juga menjaga diri daripada keburukan manusia tanpa menyembunyikan wajah baginda yang ceria dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
Ini apa maksud dia? Kadang-kadang ada orang yang dia ni orang jahat. Dia ni kerana dia ni orang jahat. Yalah, orang pun semua tahu jahat. Nabi pun tahu dia ni orang tak baik lah, orang jahat. Tapi Nabi SAW, kalau orang tu datang pun, Nabi tetap bermanis muka dengan dia. Nabi tak pernah masam dengan dia. Pernah sekali, satu orang lelaki datang jumpa Nabi dekat rumah. Dan waktu tu bersama dengan Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi lain. Sebelum dia datang, Nabi dah bagi tahu dah, yang datang ni orang jahat. Nabi sebut tu. Nabi kata, dia ni orang jahat. Nabi kata, dalam kabilah dia ni orang jahat. Tapi bila dia datang, Nabi layan dia punya baik. Punya baik Nabi layan dia. Sampai sahabat pun pelik. Kenapa macam ni pula? Tadi tuan kata dia ni orang jahat. Tapi lepas tu dia balik. Bila dia balik, Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, tadi tuan kata dia orang jahat, tapi tuan layan dia begitu baik sekali. Ada beberapa riwayat pasal jawapan Nabi ni, tapi kesimpulannya Nabi bagi tahu jawapan. Nabi kata, aku tak nak bila dia jumpa aku, bahawa dia rasa bahawa dia orang jahat. Ada satu jawapan. Ada riwayat lain sebut jawapan lain. Tapi ada beberapa riwayat, tapi antara jawapannya Nabi tak nak. Sebab ada dari riwayat lain Nabi kata, orang yang paling jahat ni ialah orang yang mana orang menjauhkan diri daripada dia. Jadi aku tak nak macam dia rasa bahawa aku jauhkan diri daripada dia. Itu sifat Nabi SAW. Okey, sambung. Ni tadi tak baca lagi Arab tu, sambung Arab ni. Wa yatafaqadu ashabah wa yas'alunna sa'amma finnas wa yuhassilul hasana wa yuqawih wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhi. Dah azam belum? 8:12. Okey. Wa yas'alunna sa'amma finnas wa yuhassinul hasana wa yuqawih wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhi. Mu'tadilul amri ghairu mukhtalifin la yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu likulli halin 'inda wa'tad la yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizu alladhina yalunahu minan nasi qiyarum afdaluhum 'indahu a'ammum nasiha wa 'adhamuhum 'indahu manzilatan ahsanu muwasatan wa mu'azara qala fas'altu 'an majlisi faqala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa 'ala dhikrin wa idan taha ila qaumin jalasa haythu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidhalik yu'ti kullu julasaihi bi nasibihi la yahsabu jalisu an ahadan akramu alayhi minhu man jalasa aw fawadahu fi haja sabara hatta yakuna huwal munsarifa anhu wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bi maysurin min alqaul qad wasi'a an-nasa bastuhu wa khuluquhu fasara lahum aban wa saru 'indahum fil haqqi sawa'an majlisu majlisu 'ilmin wa haya'in wa amanatin wa sabrin la turfa'u fihi al-aswad wa la tubanu fihi al-huram wa la tunsa falatatu muta'adilin bal kanu yatafadaluna fihi bit-taqwa mutawadhi'in yuqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna fihi as-saghir wa yu'thiruna dhal hajah wa yahfaduna al-gharib. Minta azan lu, minta azan muazin, minta azan segera. Abang terus azan, terus azan. Allahu akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Baik, sambung eh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memerhatikan keadaan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang sedang berlaku kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan yang baik dan mencela perbuatan yang buruk. Semua perkara baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih. Secara umumnya hidup, mana keadaan baginda ni atau hidup Nabi ialah semuanya pertengahan, sederhana. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lalai dari mengingati dan mengajari umatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan bimbang sekiranya mereka akan lalai untuk mengambil manfaat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berpaling kepada sifat malas dan bersenang-senang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Baginda memiliki ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap perkara baginda akan tunaikan dengan sempurna dan juga kalau ada apa-apa perkara berlaku baginda akan selesaikan. Maksud baginda ada persiapan untuk nak selesaikan perkara tersebut. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi hak yang benar atau melampaui batasnya. Orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Maksudnya, siapa yang lagi baik akhlak dia, maka dia ni lagi hampir dengan Nabi. Baik. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Nasihat yang dimasukkan di sini ialah orang yang mengambil berat berkenaan dengan kebajikan orang lain. Itu maksudnya. Siapa yang lagi ambil berat menjaga kebajikan orang lain dan juga memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang tu lah di sisi Nabi paling hampir. Baik. Orang yang paling agung kedudukannya di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang paling banyak menolong dan membantu. Baik. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu meneruskan ceritanya lagi, aku bertanya pula kepada ayah beliau mengenai duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya majlis Nabi ni macam mana? Kalau Nabi duduk, macam mana Nabi duduk? Majlis Nabi macam mana? Bapakku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Mana bangun duduk Nabi dalam keadaan zikir. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menghampiri satu kaum yang sedang duduk, baginda akan duduk di tempat kosong yang terakhir di majlis itu. Maksudnya Nabi kau datang, kalau majlis sudah penuh, Nabi tak ada datang, terus duduk depan, Nabi duduk belakang. Kan? Ini maksudnya kalau kata dekat depan tak ada tempat kosong. Jadi Nabi akan duduk di mana, ni nak beritahu tawaduk Nabi. Di mana majlis tu berakhir, ujung majlis tu kat mana, di situ Nabi duduk. Yelah biasa kalau orang besar, untuk dia kapit merah. Dia datang awal dah siap tempat. Akan dimulia macam tu. Tapi kalau baginda datang, contoh majlis tu dah penuh, tempat kosong ada kat belakang, Nabi duduk kat situ. Itu maksud dia. Tapi biasanya para sahabat, bila tengok keadaan macam tu berlaku dengan Nabi, diorang tak akan biar Nabi duduk belakang. Diorang akan buka tempat untuk Nabi supaya Nabi duduk depan. Tapi Nabi sampai, Nabi duduk dekat belakang. Baik. Jadi hadis ni tuan-tuan, ni bukan dalil bagi orang Melayu ni. Jadi orang Melayu kata, oh patut saya suka duduk belakang. Bukan. Hadis ni maksud dia ialah tawaduk Nabi. Bila majlis tu dah penuh, maka Nabi akan duduk di mana hujung majlis tu. Tapi para sahabat pula bila tengok Nabi macam tu, diorang tak akan bagi Nabi duduk belakang, diorang akan bagi Nabi duduk depan. Okey, baik, sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan baginda juga memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majlis. Sebab tu dalam macam dalam solat Jumaat kan ada dalam hadis. Nabi kata jangan langkah bawa orang. Dalam hadis. Nabi kata bila solat Jumaat ke apa, jangan langkah bawa orang. Maksudnya kalau tempat tu dah penuh,
Jangan satu orang tu daripada belakang dia datang, langkah-langkah-langkah bawa orang, langkah orang pergi nak ke depan. Ah, tapi para ulama fiqh kata, itu kalau tak ada tempat kosong. Kalau ada tempat kosong kat depan, orang tak penuhkan, maka dia boleh pergi mencelah, pergi ke depan. Ha, tak ada masalah. Jadi setiap hadis tu boleh difahami pada keadaannya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada setiap orang yang duduk mendengarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadikan sesiapa yang duduk dalam majlis itu merasakan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka sendiri. Ha, Nabi punya akhlak sehinggakan setiap orang yang baik duduk dengan Nabi rasa dialah yang paling dimuliakan berbanding orang lain. Faham ke? Maksudnya dalam majlis Nabi ni ramai orang duduk, tapi Nabi akan raikan setiap orang sampaikan dia rasa akulah orang yang paling baik dengan Nabi. Ha, tapi ni orang biasa tak boleh buat, hanya Allah bagi pada Nabi je. Ha, sebab itu setiap sahabat kan dia kata aku rasa Rasulullah paling rapat dengan aku, tapi sahabat lain berkata Rasulullah berapat dengan aku, sahabat lain berkata Rasulullah berapat dengan aku. Ha, sebab kerana Nabi raikan setiap orang. Ini sifat Nabi, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesiapa yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk atau berbincang mengenai sesuatu hajat, baginda akan bersikap sabar kepada orang itu sehingga orang itu yang menyudahkan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Mana sesiapa kau duduk dengan Nabi ada hajat, Nabi tak akan minta diri. Nabi akan tunaikan hajat dia sampai dia yang selesai. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak balik. Akhlak yang begitu tinggi. Yelah, kalau kita kadang-kadang kita akan minta diri kan, kadang kita ada urusan, bukanlah tak boleh nak minta diri, kita kata saya ada urusan nak pergi, tak ada masalah. Tetapi Nabi punya akhlak sampai tak, kalau orang tu dah selesai baru dia, baru Nabi SAW akan bangun. Baik. Sesiapa pun yang memohon hajat kepada Rasulullah SAW tidak akan ditolak selagi baginda SAW mampu memenuhinya, ataupun jika tak mampu, baginda akan menyatakan dengan perkataan ringkas yang menyenangkan. Ha, Nabi, kalau macam ni, kalau orang mintakan Nabi, kalau Nabi ada, Nabi bagi. Nabi tak pernah suruh. Nabi ada, Nabi bagi. Tapi kalau tak ada, Nabi akan buat apa? Nabi paling kurang, Nabi akan bagi perkataan yang baik kat dia. Nabi akan tenang hati dia. Nabi kata, minta maaf, saya tak ada. Jadi, mungkin insyaAllah lain kali kau boleh datang. Ha, itu sifat Nabi SAW. Baik. Baginda akan wajah baginda SAW yang ceria dan akhlak baginda yang indah dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Rasulullah SAW umpama bapa kepada mereka dan mereka memiliki hak yang sama di sisi baginda SAW. Majlis Rasulullah adalah majlis yang dipenuhi dengan sifat lembut, sifat malu, amanah dan sabar. Tidak ada yang amanah ni maksudnya kadang-kadang Nabi ada beritahu sesuatu perkara yang rahsia. Jadi perkara itu tak disebarkan. Ni kalau kata perkara-perkara yang privacy, Nabi ada sampaikan. Kadang mungkin dalam 2-3 orang Nabi duduk, Nabi beritahu satu perkara dan perkara itu rahsia, maka para sahabat yang tahu tu diorang tak akan sebarkan pada orang lain. Ada dalam hadis Nabi kata al-majalisu bil amanah. Nabi kata apa dia? Apa yang disampaikan dalam majlis ialah amanah. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada perkara yang disampaikan tertutup antara 2-3 orang, maka orang yang dalam majlis tu tak boleh sebar kepada orang lain yang tak tahu. Ha, kalau dia sebarkan, maka dia khianat. Dia adalah khianat. Ha, tapi kalau perkara itu boleh disebarkan, silakan. Tidak ada masalah. Baik. Ha, antara contoh zaman sekarang. Kadang-kadang kita ada berbincang dalam grup WhatsApp ke apa ke, perkara itu rahsia. Atau kadang-kadang kita dengan orang tu, kita bertanya satu perkara rahsia, orang tu jawab dan sebagainya. Perkara itu rahsia, maka adalah khianat kalau kita sebarkan kepada orang lain. Kalau kita nak sebarkan boleh, tetapi minta izin dia dulu. Ha, kalau dia kata okey, maka boleh. Baik, sambung. Tidak ada yang meninggikan suara, tidak ada mahram yang dicela. Mahram yang dicela ni maksudnya perkara haram yang dilanggar. Tidak ada keburukan yang disebarkan. Mereka semua sama kedudukannya. Mereka saling menghormati dengan ketakwaan dan saling merendah diri. Di majlis itu, mana dalam majlis Nabi, mereka menghormati orang yang tua, menyayangi anak muda, mendahulukan orang yang memiliki hajat dan menjaga hak orang yang baru datang di kalangan mereka. Mana kalau ada tetamu yang baru datang, mereka akan muliakan. Baik. Sambung lagi. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi'. قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أودي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت.
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya aku diberi hadiah berupa daging bahagian kura, aku pasti menerimanya. Daging bahagianku kura, aku pasti menerimanya. Apabila aku dijemput oleh sesiapa pun untuk menikmati hidangan kura, pasti aku akan memenuhi jemputan tu. Kura ni apa? Kura ni kaki lah, macam kaki kambing. Kaki kambing ada isi tak? Tak ada isi kan? Dia kaki. Kalau katalah orang tu kadang-kadang hadiahkan kaki kambing kepada Nabi. Kaki kambing tak bernilai. Bukan hadiah batang pinang. Kalau hadiah batang pinang, hadiah mahal. Orang kata bagi daging yang berisi. Ini kata kaki kambing. Tak ada apa-apa pun. Tapi Nabi kata kalau dia bagi pada aku, aku terima hadiah tu. Nak bagi tahu kalau ada orang hadiah pada aku, murah sekali pun aku terima. Dan kalau ada orang buat kenduri, walaupun kenduri dia tu tak nilai mahal, aku tetap dah datang. Kan? Mungkin kita mudah, tak susah sikit nak faham. Maksud macam ni, Nabi kata kalau ada orang jemput aku kenduri, makan mihun je pun aku datang. Mihun je, takkan mihun dengan teo. Nabi kata pun datang. Nak bagi tahu mudah faham kan? Jadi macam tu. Okay, baik. Wa bi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Abdul Rahman qala haddathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biraqibi baghlin wala birdaunin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menemuiku tanpa menunggang bagal. Bagal ni iaitu binatang yang kacuk antara keledai dan kuda ataupun birdaun. Birdaun ni kuda Turki. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam datang dengan berjalan kaki, itu maksud dia. Maksudnya Nabi datang, beliau kata Nabi tak naik bagal pun jumpa aku dan juga tak naik kuda mahal. Maksud nak bagi tahu apa? Pernah Nabi datang jalan kaki jumpa aku. Kan jalan kaki. Ni rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah ni kat mana ni? Beliau kata Nabi datang jumpa aku. Rumah beliau kat mana? Rumah beliau ni dekat belakang Bukit Khandaq. Kalau kita pergi ke Madinah, biasanya ada orang akan dibuat ziarah. Ziarah Bukit Khandaq. Bukit Khandaq yang tempat peperangan Khandaq berlaku. Bukit besar, gunung besar. Gunung tu dipanggil Jabal Salak. Jabal Salak ni, dekat belakang dia, ialah rumah Sayyidina Jabir. Penempatan kabilah Bani Haram. Sayyidina Jabir ni kabilah Bani Haram. Nama dia Jabir bin Abdullah bin Amar bin Haram radhiyallahu anhuma. Jadi beliau daripada kabilah Bani Haram. Bani Haram ni punya penempatan belakang Bukit Salak. Jadi beliau kata Nabi pernah datang jalan kaki daripada Masjid Nabawi pergi rumah aku jalan kaki. Tak ada naik kenderaan pun. Mana begitu tawaduk Rasulullah SAW. Berapa jarak tu? 3 km. Jarak dia lebih kurang 3 kilometer lebih kurang jarak dia. Baik. Wa bi qala haddathana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddathana Abu Nuaimin qala anba'ana Yahya bin Abi al-Haytham al-Attar qala sami'tu Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ma qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aqadani fi hijri wa masaha ala ra'si. Allahu akbar. Yusuf bin Abdullah bin Salam, Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ma, beliau ni dengan ayah beliau dulu sahabatlah. Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi aku nama Yusuf lalu mendudukkan aku di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengusap kepalaku. Ini beliau ni Yahudi. Beliau ni Yahudi. Ayah beliau nama Abdullah bin Salam. Ni yang kita baca namakan kan, nama dia Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ayah beliau ni nama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ni ialah ulama besar Yahudi. Dia punya bapa dia ulama besar Yahudi. Pak cik dia pun ulama besar Yahudi. Dan dia pun ulama lah. Mereka ni daripada Yahudi Bani Qainuqa. Di Madinah dulu ada 3 kabilah Yahudi. Di Madinah dulu ada 3 kabilah Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir dan satu lagi Bani Quraidah. Abdullah bin Salam ni ialah Yahudi daripada Bani Qainuqa. Yahudi daripada Bani Qainuqa. Dan beliau ini ialah ulama Yahudi. Bila Nabi datang Madinah dia masuk Islam. Secara umumnya orang Yahudi tak masuk Islam. Jadi beliau ni masuk Islam dan beliau beriman dengan Nabi. Jadi Nabi juga ada puji beliau dalam beberapa hadis. Beliau ni ahli kitab lah asal, tapi lepas tu masuk Islam. Dan beliau ni alim besar. Beliau ni antara ulama besar ya Yahudi dan juga ayah beliau, pak cik beliau juga ulama besar Yahudi. Cuma ayah beliau dengan pak cik beliau tak masuk Islam. Yang beliau masuk Islam dan juga keluarga beliau, mana isteri dan anak-anak beliau masuk Islam. Jadi bila anak beliau yang kecil ni lahir, maka beliau bawa anak beliau ni kepada Nabi. Dan Nabi namakan
anak beliau ni Yusuf. Ha, Yusuf bin Abdullah bin Salam. Dan memang mereka pun keturunan Nabi Yusuf. Kan? Ha, Bani Israel kan keturunan Nabi Yusuf kan? Bani Israel kan daripada keturunan Yusuf, daripada keturunan Nabi Yaakob. Jadi Nabi namakan dengan nama moyang mereka, iaitu apa? Yusuf. Yusuf. Lepas tu Nabi dudukkan dekat atas, dekat atas pangkuan baginda, dan baginda sapu kepala bayi ini, iaitu Yusuf ni. Ha. Di sini sabit bahawa kadang kalau kita dapat anak, kita minta pada orang alim bagi nama. Kan, minta pada orang alim bagi nama. Macam zaman Nabi tu Rasulullah lah minta nama kan. Minta nama yang baik-baik lah kan. Tapi zaman sekarang orang tak nak. Zaman sekarang ni dia semua nak nama yang standardnya kan. Macam-macam nama kan. Nama kadang macam nama biskut, macam nama tayar semua ada kan. Nama anak kan. Macam-macam kan. Jadi sekarang nama semua pelik-pelik kan. Kadang nama Farisha, Batrisha, Alexander semua ada kan. Berbelit-belit lidah baca. Kadang apa nama pun bahasa tak ada. Satu orang pernah jumpa saya, dia kata, "Ustaz, tolong minta nama pada saya." Saya pun bagilah nama yang baik-baik. Khadijah, anak dia perempuan, nama lain. Khadijah, lepas tu apa lagi, dua tiga nama lah. Jadi saya tanya dengan dia, "Tuan ada nama belum?" "Ada." "Boleh bagi tahu?" Dia kata, "Tak apalah Ustaz, Ustaz bagi dia nama." Saya pun bagilah. Lepas tu sekali tu saya terserempak dengan dia. Saya tanya, "Apa nama bagi?" "Dah bagi nama dah." Saya bagi dekat 3-4 nama. Nama yang saya bagi tu apa pun tak ada. Dalam nama dia juga. Saya tanya apa nama? Saya tak asal saya apa macam tu lah lebih kurang. Farisha, Batrisha macam tu lah kan. Jadi tak kisah boleh letak. Tapi letaklah nama yang baik-baik. Yang mana ada maksudnya yang baik kan. Jadi jangan letak nama pelik-pelik. Faham tak ibu kat belakang? Letak nama ibu kan. Jadi jangan letak nama tak apa-apa. Kan ni kan nama tayar lah. Nama ni kan. Nama biskut. Nama apa. Kan jadi letakkan nama yang elok kan. Okay. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengerjakan haji sambil duduk di atas pelana lusuh yang beralaskan kain baldu yang menurut kami berharga lebih kurang 4 dirham. Apabila tunggangan baginda sallallahu alaihi wasallam bersedia bergerak, baginda pun berdoa, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu dengan haji yang tidak mengandungi sifat sum'ah. Sum'ah ni maksud nak masyhur, okey? Ataupun riya. Ini hadis ni macam tadi juga kita dah baca kat belakang tadi. Baik. Wa bi qala hadathana Ishaq bin Mansur qala hadathana Abdul Razzaq qala hadathana Ma'mar an Thabit al-Bunani Ma'asim min al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qarraba minhu saridan alaihi dubba qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ad-dubba wa kana yuhibbu ad-dubba قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع ما شاء الله. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, seorang lelaki tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Dia menghidangkan roti dengan gulai daging dan sayur labu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dubak ni labu lah, labu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan labu, baginda sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Yang cerita ni Anas bin Malik. Macam mana Anas bin Malik tahu Nabi suka labu? Karena bila Nabi makan dalam talam, beliau kata nampak tangan Nabi cari-cari labu. Macam Nabi cari labu, Nabi makan. Nabi cari labu, Nabi makan. Anas bin Malik dapat tahu bahawa Nabi sukalah labu. Baik. Sabit radhiyallahu anhu, Sabit ni Sabit Bunani ya. Sabit ni Sabit Bunani. Sabit Bunani ni anak murid Sayyidina Anas. Baik. Sabit Bunani iaitu salah seorang perawi hadis ini berkata, beliau mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, sebab Anas yang cerita kisah ni. Jadi beliau kata, aku dengar ustaz aku Anas cakap, apa dia? Tidak ada satu pun makanan yang dibuatkan untukku dan aku mampu agar ia dibuat dari labu kecuali ia dibuatkan untukku. Maksudnya Sayyidina Anas kata, lepas aku tengok Nabi suka makan labu pada waktu itu, maka aku kalau boleh setiap kali kalau ada lauk, kalaulah ada labu, aku kalau boleh nak labu ada dalam tu. Faham? Mana kalau boleh, macam orang Melayu, kadang orang Melayu suka makan belacan. Kan? Suka belacan. Apa-apa letak lauk pun nak belacan juga.
belacan mesti nak masuk. Jadi dia suka makan belacan. Begitu ke Nabi SAW, baginda SAW suka makan labu. Jadi Anas kata, lepas itu kalau apa-apa lauk dimasak, aku kalau boleh nak adalah labu dalam lauk tersebut. Baik, sambung. Ini nak bagi tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para ulama kata kita tak ada pun wajib sebenarnya apa yang Nabi suka makan, kita juga kena suka makan tu, tak wajib. Dari segi hukum tak wajib lah, tak wajib. Tapi para ulama kata kalau satu orang tu suka apa yang Nabi suka walaupun pada makanan, maka dia akan dapat pahala, dan juga dia akan, maka itulah tanda kecintaan sebenar dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud nak bagi tahu, kalaulah Nabi suka labu, kita tak suka labu. Contoh Nabi suka labu, kita tak suka labu, tak ada masalah. Maksud para ulama bukanlah itu tercela. Sebab kerana itu hanya makanan. Tapi para sahabat begitu cinta dengan Nabi, sampaikan apa yang Nabi suka itu pun dia suka. Itu tanda betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labu yang ni ialah labu yang kuning tu, labu yang isi dia kuning tu. Sebab labu ada dua jenis kan. Ni bukan labu yang putih tu, yang ni labu yang isi dia kuning. Labu apa tu? Sebab labu kan ada dua jenis kan. Labu ni masa saya pergi Madinah, labu ni ustaz saya masak dan dia bagi ijazah sanad labu, makan labu kerana hadis ni. Jadi labu ni tu labu kuning. Labu yang isi dia kuning, yang biasa orang masak dalam dalam gulai lemak tu. Itu labu tu, labu yang tu. Baik. Wa bi qala haddathana Muhammad bin Ismail, qala haddathana Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari juga antara ustaz Imam Tirmizi ya. Muhammad bin Ismail ni Muhammad bin Ismail Bukhari. Qala haddathana Abdullah bin Salih, qala haddathana Muawiyah bin Salih an Yahya bin Sa'id an Amrah qalat qila li Aisyah madha kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, qalat kana basharan min al-bashar yafli thawbah wa yahlubu shatah wa yaqdimu nafsah. Baik, seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di rumah baginda? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam sama seperti manusia biasa lainnya. Baginda menjahit pakaian. Ni terjemah ni tak apa kena ni. Jap. Terjemah ni tak apa kena. Tuan Haji, kitab tu terjemah apa? Baginda baginda mencuci baju. Nanti dulu. Ni pakai sama. Ni terjemah apa? Merendam pakaian. Baginda rendam pakaian. Ni pelik terjemah. Yang ini pun manusia, baginda jahit pakaian pun tak kena. Kalau cuci baju okey. Tapi bukan basuh ni, macam ni. Dulu Nabi punya baju, baju bulu. Jadi kadang-kadang baju bulu ni kadang-kadang ada macam terlekat kotoran. Macam terlekat, macam kadang-kadang kita kain kan, kita pakai. Kadang ada terlekat macam duri lah apa. Jadi Nabi kadang bersihkan pakaian. Kita boleh kata kadang-kadang baginda juga bersihkan pakaian. Terjemahan tu, baginda bersihkan pakaian. Bukan cuci. Dia maksudnya Nabi ada bersihkan pakaian baginda. Baginda ada membersihkan pakaian baginda. Baginda sebab tu saya kata kadang-kadang hadis ni kadang tak boleh diterjemah dengan ikut zahir dia. Perlu diperhati betul-betul apa terjemahan yang sesuai. Ada saya pernah baca hadis ni, orang terjemah baginda cari kutu kat baju. Sebab memang bahasa Arab yafli tu kat situ, Arab tadi yafli, yafli tu cari kutu. Tapi takkan kita terjemah untuk Nabi, Nabi cari kutu kat baju. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dekat baju Nabi tak ada kutu. Baju Nabi satu orang yang begitu bersih. Cuma kadang-kadang bila Nabi SAW kan duduk, kadang apa, kadang terkena macam ada macam ialah kotoran terlekat ke baju, Nabi bersihkan. Itu dalam bahasa Arab panggil yafli. Jadi baginda ada bersihkan pakaian baginda, baginda juga ada memerah susu kambing, dan baginda menyiapkan keperluan diri baginda SAW sendiri. Ini dalil bagi, ialah maksudnya orang lelaki juga ambil berat pasal hadis ni. Kadang orang lelaki suka cakap pada isteri, I nak you jadi macam Khadijah kan, tapi you tak pernah jadi macam Rasulullah pun. Itu sebenarnya dua-dua sudut lah. Jadi isteri perlu jadi macam Khadijah radhiyallahu anha, tetapi juga suami perlu jadi macam Rasulullah. Mana apa maksud dia? Isteri seboleh mungkin buat kerja rumah untuk suami dan anak-anak, seboleh mungkin usahakan. Tapi suami juga ada sikit sebanyak bantu kan. Suami ada bantu kan. Kadang-kadang tengok mungkin isteri tengah sibuk, terkontang-ganting kat dapur. Kadang-kadang anak dia menangis kat depan tu. Apa salahnya suami? Kena angkat, bantu sikit suami isteri dia. Kadang-kadang makan, kadang pinggan dah lah banyak. Suami nak makan 5 lauk satu hari. Kan 5 lauk nak. Lauk pagi lain, tengah hari lain, malam nak lain. Jadi kadang isteri dah masak banyak.
Tapi kadang dia makan ni, kadang basuh tangan pun, ada perangai suami, basuh tangan pun nak isteri ambilkan. Apalah salah kau pergi bangun, basuh tangan sikit. Kan, nah, basuh tangan kena sedia. Ni semua kena sedia. Ha, kadang-kadang, mana suami juga perlu bersifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juga kadang ada sikit-sikit banyak bantu. Kan, nak bantu isteri juga kat rumah. Ha, tetapi isteri pula, kan, oh dia kata, Masya Allah, kan, ni ada modal ni. Dia pun balik kata, abang bila nak jadi Rasulullah? Kan, ha, dah. Abang bila nak jadi Rasulullah? Isteri pun kata, suami pun kata, you bila nak jadi macam Khadijah? Lalas yang suami tak jadi Rasulullah sampai bila-bila, yang isteri tak jadi macam Khadijah sampai bila-bila. Ha, jadi isteri kena usaha jadi macam Khadijah, suami pula kena usaha jadi macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat nak baca beberapa hadis sikit lagi boleh? Boleh tuan-tuan. Kita baca sikit lagi hadis sebelum kita tutup majlis. Sikit kita baca akhlak Nabi ni. Babu ma, kita baca sikit lagi hadis sebelum kita tutup majlis. Baik. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddathana Abbas bin Muhammad ad-Duri. Kita baca dalam 4-5 hadis lebih kurang. Wa bi qala haddathana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala haddathana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala haddathana Laits bin Sa'an. Ha, Laits bin Sa'an ni alim besar di Mesir dulu. Wa bi qala haddathana qala haddathana Abu Uthman al-Walid bin Abi al-Walid an Sulaiman bin Kharija an Kharijah bin Zaid bin Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبت له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجه بن زيد بن ثابت رضي الله عنه خارجه ني تابعين خارجه بن زيد بن ثابت رضي الله عنه beliau berkata, sekumpulan orang datang mengunjungi rumah Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Lalu mereka berkata kepada Zaid radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana Zaid bin Sabit ni sahabat. Jadi orang datang ziarah beliau, tabi'i. Dia kata, tuan ceritalah apa yang zaman Nabi dulu. Baik. Zaid radhiyallahu anhu menjawab, apa yang patut aku ceritakan kepada kamu semua? Baiklah. Aku ceritakan, baik. Baiklah. Aku adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila wahyu turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan meminta orang memanggilku untuk aku tulis wahyu itu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit ni antara penulis wahyu. Zaid bin Sabit adalah antara penulis wahyu yang banyak. Sahabat Nabi yang jadi penulis wahyu ramai. Para ulama tulis dekat lebih kurang 20 orang sahabat Nabi penulis wahyu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka ni semua pernah tulis wahyu. Antara dia Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin Al-As. Dan tetapi sahabat Nabi yang paling banyak tulis wahyu ni Zaid bin Sabit. Dan beliau ni paling banyak hafal Quran. Beliau ni orang cerdik. Cukup cerdik. Cerdik betul. Nabi pernah sekali, Nabi rasa macam tak puas hati dengan, bukan, maksudnya Nabi rasa tak, Yahudi tak boleh percaya. Bila surat datang, kadang-kadang diorang ni suka ubah surat. Nabi panggil Zaid bin Sabit, Nabi kata belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Punyalah cerdiknya, beliau belajar bahasa Yahudi 2 minggu je. 2 minggu terus boleh tulis dan baca bahasa Yahudi dengan begitu baik. Ni sahabat Nabi, cerdik orang ni. Dan juga penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni sahabat ni lah, baik. Apabila kami para sahabat membincangkan perihal dunia dan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyertai kami membincangkannya. Dan apabila kami membincangkan perihal makanan dan minuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan menyertai kami membincangkannya. Itulah semua yang aku ceritakan kepada kalian mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya macam ni, Nabi, kalau Nabi duduk dengan sahabat, kadang sahabat cerita pasal dunia yang tak melampaui batas. Perkara dunia Nabi orang cerita, Nabi duduklah Nabi cerita. Kadang sahabat tu cerita pasal rumah dia, keluarga dia, Nabi kadang duduk, Nabi dengar, Nabi sembang sekali. Kadang orang cerita pasal akhirat pun Nabi duduk. Kadang orang cerita pasal makanan. Kan, cerita pasal sekian-sekian makanan, Nabi duduk, Nabi dengar. Kadang-kadang Nabi juga sampuk. Jadi tak ada masalah. Nak bagi tahunya, bukanlah satu orang tu nak jadi tahap wali, mesti kena cerita akhirat dia. Cerita dunia tak ada masalah, tetapi jangan sampai melampau. Jadi Nabi cerita kadang-kadang. Jadi Nabi juga raikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Maknanya bukanlah syarat yang jadi wali, kalau orang datang, orang tu cerita pasal rumah dia, cerita pasal makanan. Tadi makanan sedap lah. Kan, alhamdulillah. Oh, tak boleh cerita. Jangan cerita, Syekh. Kalau nanti makanan masuk dalam hati. Oh, Masya Allah, kan? Semangat betul, kan? Tak boleh cerita langsung. Bukan tak boleh. Nabi juga ada cerita. Tetapi ada kadar dia.
bukan melampau-lampau. Baik, tadi. Wa bi qala hadatsana Ishaq bin Musa qala hadatsana Yusuf Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'b bin Al-Quradhi an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu bi wajhi wa hadithi ala asharri al-qaumi yata'allafun bidhalik fa kana yuqbilu bi wajhi wa hadithi alayhi hatta dhanantu anni khairul qaum fa qultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakrin fa qala Abu Bakar fa qultu ya Rasulullah ana khairun aw Umar fa qala Umar فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألت. Okay. Kita baca lagi lepas ni dalam 4 hadis ya, 5 hadis lagi. Okay, baik. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah dan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada orang yang paling rendah darjatnya pada satu kaum. Ha, ini antara akhlak. Nabi boleh cakap dengan orang, Nabi akan hadap muka Nabi dan badan Nabi pada orang tu. Ha, kalau orang tu duduk tepi Nabi, Nabi boleh cakap, Nabi akan hadapkan paling ke arah dia. Ha, bukan macam cakap kan, kadang-kadang orang macam orang sombong kan, dia cakap, dia tak nak pandang orang tu. Kan, ha, ni macam dalam filem-filem tunjuk orang baru cakap kan, sambil isap rokok, cakap. Tu cara orang sombong. Ha, tapi Nabi boleh cakap, Nabi pandang orang tu, Nabi menghadap wajah ke arah orang tu. Sambung. Okey. Jadi Rasulullah SAW juga menghadapkan wajah dan ucapan baginda SAW kepadaku. Sehingga aku berasa akulah yang paling baik berbanding orang lain. Ha, ni macam saya beritahu tadi. Ha, setiap orang rasa bahawa dia paling baik yang Nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah aku atau Abu Bakar yang lebih baik? Lebih baik? Jawab Rasulullah, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah aku atau Umar yang lebih baik? Rasulullah SAW menjawab, Umar. Aku terus bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah aku atau Uthman yang lebih baik? Rasulullah SAW menjawab, Uthman. Setiap kali aku bertanya kepada Rasulullah SAW, baginda menjawab pertanyaanku dengan jujur sehingga aku berasa menyesal bertanya mengenai hal itu kepada baginda SAW. Tiga-tiga itu tiga orang cukuplah. Abu Bakar dengan aku siapa baik? Ya Abu Bakar. Umar dengan aku? Umar. Uthman dengan aku? Uthman. Dia tercukuplah. Kan aku tanya lagi tak tahu, aku tak ada langsung. Jadi dia tercukuplah tahap tu. Ha, macam mana pun dia kata Rasulullah SAW begitu baik dengan beliau. Ini Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni, beliau ni antara sahabat besar zaman beliau ni antara orang besar kafir Quraisy dulu. Dan beliau masuk Islam lambat. Beliau masuk Islam 7 hijrah. Dekat nak masuk 8 hijrah baru masuk Islam. Maksudnya 3 tahun sebelum Nabi wafat baru Amr bin Al-As masuk Islam. Dan beliau ni orang cerdik. Cukup cerdik, fasih berbicara dan juga pembesar orang Quraisy, antara pembesar Quraisy zaman dulu. Dan biasa jadi utusan untuk jumpa orang besar. Ha, jadi bila dia ni masuk Islam, dia begitu malu dengan Nabi. Tapi dia rasa Nabi baik betul dengan dia. Maka dalam hati dia mungkin ada perasaan, mungkin aku lagi baik dari Abu Bakar. Sebab tu dia tanya. Ha, tapi Nabi kata, macam mana pun kau tak dapat tandingi Abu Bakar. Kau tak dapat tandingi Umar. Kau tak dapat tandingi Uthman. Tapi macam mana pun kau baik. Ha, ini Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Baik. Dan akhirnya beliau ini menjadi orang yang mana sebarkan Islam di Mesir. Ha, 18 hijrah, Umar radhiyallahu anhu hantar beliau pergi Mesir. Dan beliau telah sebarkan Islam di Mesir. Amr bin Al-As. Lepas tu disambung oleh anak dia, Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Wa bi qala haddathna Qutaibah bin Sa'id. Qala anba'ana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li shay'in sana'tu lima sana'ta wa la li shay'in taraktu lima tarakta wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wa la masistu khazan wa la hariran wa la shay'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la shamamtu miskan qattu wa la itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Aku tidak baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah walaupun sekali pun berkata cih kepadaku. Maksudnya oish, ah ha, jentulah lebih kurang. Apa engkau ni? Nabi tak pernah cakap yang tu. Dan baginda tidak pernah mempersoalkan apa yang aku kerjakan, mengapa kamu lakukan hal ini? Atau apa yang tidak aku kerjakan, mengapa kamu tak lakukan hal ini? Maksud kalau aku tersalah buat, Nabi tak pernah tegur. Kenapa buat macam tu? Kenapa kau tak buat macam ni? Ah, ha, okay, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Ah, ha, sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, mungkin kita rasa itu baik. Tetapi kalau kita fikir betul-betul, Anas bin Malik khidmat dengan Nabi 10 tahun. Dan waktu beliau khidmat dengan Nabi, usia beliau 10 tahun. Nabi datang Madinah, dia umur 10 tahun. Dan 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Daripada Nabi, daripada dia umur 10 sampai umur 20. Kalau kita lah, pembantu kita budak,
kita ada orang gaji sebagai contohnya budak, confirm kita dah tengking macam-macam. Kita dah marah, kita dah tengking, kita dah tegur dia. Tapi Nabi, walaupun dia ni budak sekalipun dengan Nabi, tapi Nabi tak pernah cakap dengan dia macam tu sekalipun. Akhlak yang begitu tinggi. Baik, sambung. Aku tak pernah menyentuh kain khaz. Ini makna sutra. Atau kain sutra murni dan kain lembut yang lain yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud nak bagi tahu, aku tak pernah sentuh mana-mana sutra atau mana-mana kain yang lebih lembut daripada yang melebihi lembutnya tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah mencium minyak misk. Misk ni maknanya kesturi. Minyak misk atau minyak wangi yang lainnya yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluh Nabi wangi. Sampaikan sahabat ada pernah simpan peluh Nabi. Peluh tu dia campur dengan minyak wangi dia, minyak wangi dia bertambah harum lagi. Peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Wa bi qala hadathana Qutaybah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah wa Dhabbi wal ma'na wahid qala hadathana Hammad bin Zaid an Salim al-Alwi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bi athar sufrah qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi shay'in yakrahu falamma qama qala lil qaum law qultum lahu yad'u hadhihi sufrah. Okey, kita baca lepas ni 4 hadis lagi sebelum ni kita baca 4 hadis lagi, kita habiskan tutup ni. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu masa ada seseorang yang berada berdekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bekas sufrah iaitu za'faran pada diri orang itu. Maksud macam ni. Baju orang tu warna kuning, warna perang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah mengajak bicara seseorang atau menegur dengan ungkapan yang tak disukai orang yang berkaitan. Nanti saya terangkan lepas ni. Apabila orang itu berlalu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Adalah lebih baik seandainya kamu semua dapat memberitahu pada orang tadi supaya dia tidak memakai pakaian yang ada celupan sufrah." Sufrah ni maksudnya dia macam ni, orang tu datang pakai baju kuning. Kuning dia ni bukan kuning biasa. Kuning yang macam pakaian sami Buddha tu. Kuning ni tak disukai oleh Rasulullah. Kuning menggelit tu macam pakaian sami Buddha, kuning yang kuning perang tu. Nabi tak berapa suka. Tapi bila dia duduk dalam majlis Nabi, Nabi SAW tak nak luka ke hati dia, Nabi tegur. Tapi bila dia pergi, Nabi kata, ada baiknya kamu beritahu dengan dia supaya jangan pakai lagi pakaian macam tu. Nak bagi tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi dia begitu jaga hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kuning ni bukan kuning biasa. Kuning pekat tu. Kuning pekat dia ni. Sebab tu setengah para ulama kata bau tak bagus pakai kuning pekat tu. Macam dia macam kain yang biasa sami Buddha pakai tu. Okey, baik. Wa bi qala hadathana Muhammad bin Bashar qala hadathana Muhammad bin Ja'far qala hadathana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah al-Jadli an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang bersifat keji dan tidak pernah bersikap keji. Nabi tak keji dan juga Nabi tidak mengeji. Maksud apa? Nabi bukan jenis orang cakap kotor. Nabi tak buat perkara kotor dan Nabi tak cakap kotor. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka berteriak di pasar. Baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka memaafkan dan mengampuni. Ni teriak pasar ni kenapa dia beritahu? Kadang-kadang orang niaga. Kadang-kadang orang niaga ikan. Dia punya suara satu pasar dengar. Ikan ni sekilo RM10. Ni contoh nak bagi mudah faham. Kan? Orang masuk pasar tu lagi sebatu dah dengar suara dia. Perbuatan macam ni bukan salah, tak salah. Tetapi orang yang bermaruah tinggi tak buat macam ni. Perbuatan macam ni tak salah. Kan dia nak bising, boleh lah, memang pasar nama dia. Pasar tempat orang bising. Tetapi orang yang bermaruah tinggi tak buat macam tu. Saya tadi bagi contoh je, kata kenapa ustaz buat macam tu, ni contoh nak bagi faham. Tapi Nabi SAW begitu sikit tinggi akhlak Nabi. Nabi walaupun pernah berniaga, tapi Nabi tak buat bising di pasar. Baik, sambung. Wa bi qala hadathana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadathana Abda an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi shay'an qat illa an yujahida fi sabilillah wa la daraba khadiman wa la imra'ah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun menggunakan tangannya untuk memukul kecuali dalam berjihad
pada jalan Allah. Dalam jihad Nabi libas pedang kan, libas pedang tu Nabi gunalah untuk pukul. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tak pernah memukul pembantu dan juga wanita. Ha, Nabi tak pukul, tak pernah pukul pembantu dan pembantu khadim Nabi, dan juga tak pernah pukul wanita. Ha, di sini juga suka saya sebutkan dalam majlis ni kepada orang lelaki. Orang lelaki kalau boleh usahakan, usahakan antara akhlak Nabi ialah apa dia? Tak pukul perempuan. Ha, Nabi tak pukul. Ha, maka kita juga terutama lelaki yang ada yang kaki pukul tu, kalau boleh berhenti dah, jangan pukul isteri. Kan Nabi bukan akhlak yang baik. Nabi tunjukkan akhlak baru tak pukul perempuan. Walaupun dalam hadis Nabi kata dibenarkan pukul perempuan untuk bagi pengingatan, tetapi sebenarnya pukul perempuan benda yang bukan baik. Ha, jadi perempuan ni bukan jadi bahan pukul kita. Kadang ada orang panas baran, bila dia ni temper dia naik, isteri dia pun dipukul. Kan lebam-lebam badan. Ah ha, isteri tu takut nak bagi tahu kan. Ha, tapi ini sesiapa yang buat macam tu, tolong berhentikan segera. Ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda itu dibenarkan, tapi elakkan. Baik. Dalam hadis pun Nabi dia bagi tahu kalau pukul pun ialah pukul yang tak meninggalkan bekas. Ah ha, mana tak lebam-lebam. Jangan lebam-lebam. Baik, sambung. Wa bi qala haddathana, okey lagi dua hadis. Ini hadis lagi dua. Wa bi qala haddathana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala haddathana Fudail bin Iyad an Mansurin an Anizuri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlimatin dulimaha qat ma lam yuntaq min maharimillahi syai. Fa idan tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddin fi dhalika ghadaba wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut hak atas kezaliman yang menimpa diri baginda sallallahu alaihi wasallam selagi hal itu benar-benar tidak melanggar larangan Allah taala. Maksudnya kalau katalah Nabi dizalimi bab dunia, Nabi maafkan dia. Kadang-kadang ada orang zalim Nabi bab dunia, Nabi maafkan. Ha, tapi kalau perkara itu pasal agama, orang tu langgar perkara agama, itu Nabi takkan biarkan. Nabi akan tuntut bela. Kerana apa? Perkara itu pasal agama. Namun jika sedikit saja larangan Allah dilanggar, baginda adalah orang yang paling dahsyat menunjukkan kemarahan kepada hal itu. Maksud kalau agama dilanggar, Nabi akan bangun. Ha, tapi kalau setakat dunia, Nabi maafkan. Tak ada masalah. Okay, baik. Apabila dihadapkan dengan pilihan antara dua perkara keduniaan, baginda SAW akan memilih yang lebih mudah asalkan tidak menyebabkan dosa. Maknanya kalau ada dua pilihan, Nabi akan cuba mudahkan umat. Ha, jangan susahkan umat dalam urusan keduniaan. Okay, baik. Okey, hadis yang terakhir. Wa bi qala haddatsana min Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwa an Aisha radhiyallahu anha qalat istadzana rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana inda fa qala bi sabnul ashirah aw aqul ashirah thumma adina lah fa alana lahu al-qaul fa lamma kharaj qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahu al-qaul faqala ya Aisha inna min syarrin nas man tarakahu an-nas aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fushi. Ini hadis tadi. Ah, kebetulan saya sebut ada hadis ini datang. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika aku sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang dan meminta izin untuk masuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang itu masuk, baginda berbisik, celaka bagi orang daripada kaum Oh, ini terjemah macam pelik lah ni. Ni terjemah ni tak kena ni. Ha, celaka bagi orang yang daripada kaum Usyairah ni. Ha, kemudian baginda, tuan-tuan betul kata terjemah tu? Ha, ni terjemah dekat sini salah ni. Terjemah ni tak berapa tepat ni. Okey, sebelum orang tu masuk, baginda berbisik, dia ini adalah orang yang paling jahat dalam kabilah ni. Terjemah itu. Dia ini adalah orang yang paling jahat dalam kabilah dia. Ha, terjemah itu eh. Yang dalam betul kan? Sebelum orang itu masuk, baginda berbisik, dia ini ialah orang yang paling jahat dalam kabilah dia. Kemudian, okey dah, dah tu dah. Dia ini orang paling jahat dalam kabilah dia. Kemudian, baginda SAW memberi izin masuk kepada orang itu dan berbual dengan penuh lemah lembut. Apabila orang itu sudah keluar, aku bertanya, wahai Rasulullah, kamu telah berkata sedemikian kepada orang itu sebelum dia masuk. Tetapi mengapa berlemah lembut kepadanya semasa berbual? Jawab Rasulullah SAW, wahai Aisyah, sejahat-jahat manusia adalah mereka yang dijauhi oleh orang lain kerana risau akan kejahatannya. Kan? Ha. Ha, maksudnya bila lelaki tu masuk, macam tadilah yang saya cerita itu, sebelum dia masuk Nabi kata, dia ni orang jahat. Tapi bila dia masuk Nabi lain, dia dengan penuh lemah lembut. Ha, jadi bila Aisyah radhiyallahu anha tanya, kenapa tadi tuan kata dia jahat, bila masuk tuan layan dia dengan lemah lembut?
Ha, Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, sejahat-jahat manusia adalah mereka yang dijauhi oleh orang lain kerana risau akan kejahatannya. Maksud dia apa? Aku tak nak tunjukkan pada dia sampai dia rasa bahawa diri jahat. Ha, mungkin dengan sebab aku baik, maka lepas tu dia berubah. Ha, akhirnya memang betul, sahabat ni yang kasar ni akhirnya dia berubah. Dia sebenarnya kasar sahabat ni. Ha, sahabat ni masih sikit kasar. Ha, dalam riwayat lain, pernah sekali dia datang jumpa Nabi, dia sampai cekak Nabi ni. Nabi tu, dia pernah cekak. Oi Rasulullah, berlaku adil lah. Ha, dia pernah cekak dengan Nabi. Sahabat ni lah. Ha, tapi lepas tu dia jadi sahabat lah. Akhirnya dia jadi sahabat, dan lepas tu dia ada sedikit lemah lembut. Ha, tapi sahabat yang sama dia juga pernah Allah Ta'ala bagi dia karamah. Sahabat ni, Uyainah bin Husain. Dalam hadis ni tak beritahu nama dia. Tapi dia pernah berlaku karamah pada dia. Kan, ha? Apa antara karamah dia? Para ulama sebutkan sahabat ni, yang kasar ni, yang kasar ni dia pernah berlaku karamah pada dia. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan akhirnya dibunuh. Bagi beliau telah ditikam di perut. Sayyidina Umar, Umar radhiyallahu anhu ditikam di perut. Sahabat ni lah yang dalam kisah ni, dia pernah sekali dia nasihat dengan Umar. Dia datang bersama Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, kau jangan bawa orang luar datang ke Madinah. Jadi kerja kat Madinah, jangan bawa orang luar. Orang luar ni maksudnya orang bangsa asing kerja kat Madinah yang kadang bukan Islam, jangan bawa datang kerja Madinah. Aku takut kalau diorang ni ramai di Madinah nanti, aku takut silap-silap nanti mereka, dia ini, orang luar tu akan tikam kau kat perut kau. Waktu tu tangan dia cucuk perut Sayyidina Umar. Maksudnya dia tunjuk kat perut tu. Aku takut dia akan tikam kau kat perut ke. Sambil itu tangan dia cucuk perut tu. Sahabat ni. Ha, tengok-tengok lepas tu Sayyidina Umar Anu telah ditikam. Tengah solat ditikam. Di mana sahabat tu cucuk tangan dia kat perut Sayyidina Umar, di situ Sayyidina Umar akan tikam. Ha, jadi macam seolah-olah Allah bagi pada dia ilham. Macam satu ilham. Kadang-kadang kan dalam hadis ada beritahu, ittaqu firasatal mu'min. Nabi kata, kamu jaga-jaga dengan firasat orang beriman. Kerana orang beriman ni, dia melihat dengan cahaya Allah. Kadang-kadang orang beriman, dia tak tahu benda gaib. Tapi kadang-kadang dia ada firasat. Lagi-lagi kalau orang tu orang soleh atau sahabat. Kadang ada orang firasat dia macam betul. Lagi-lagi orang beriman. Itu Nabi beritahu dalam hadis, jaga-jaga dengan firasat orang beriman. Kerana orang beriman melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Jadi ni antara firasat dia firasat. Mungkin Sayyidina Umar nanti kena ni. Dia pun tak tahu, tapi dia tunjuk. Yang pelik dia tunjuk kat perut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni badan besar dan perut agak besar sikit. Lagi masa akhir-akhir hayat. Dia tertakut kau kena cucuk kat sini nanti. Di tempat dia tunjuk tu, kat situ kena cucuk. Ha, orang yang bunuh Sayyidina Umar tu nama Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Umar tengah semayang. Subuh jadi imam. Sebelum masuk bulan Muharram. Baca surah Yusuf. Tengah baca surah Yusuf, dia datang. Dia diam. Bawa pisau belati. Pisau belati dua mata dia bawa. Dia rodok perut Sayyidina Umar dan dia bawa keluar. Sebelum subuh tu Sayyidina Umar minum susu. Susu tu terkeluar daripada Sayyidina Umar. Ha, Sayyidina Umar pengsan. Lepas tu bila orang tu lari, beberapa orang sahabat telah kejar dia. Sahabat tu semua diserang sampai 13 orang syahid. Ha, lepas dia tu Sayyidina Umar pun ni, 13 orang tu pun syahid lepas tu. Ha, tapi lepas tu satu orang sahabat datang, ada orang waktu tu datang, dia telah ambil jubah macam satu kain, sekup orang tu. Bila orang tu dicekup, diikat, lepas tu dia ni. Abu Lu'lu'ah Majusi. Kan, ha, dia cerita dia panjang, tapi saya cerita sikit saja terus kisah dia. Tapi nak ceritanya, kisah tu ada kaitan dengan lelaki yang datang ni. Lelaki yang datang ini, tapi lepas tu berubah kan jadi sahabat Nabi SAW yang berakhlak baik. Wallahualam. Okey, cukup, maaf malam panjang sikit. Nanti besok kita sambung. Besok dekat mana? Ha, besok sambung kat Masjid Paroi Jaya. Besok kita sambung di Masjid Paroi Jaya. Besok kita sambung di Masjid Kariah Paroi Jaya. Kita sambung hadis yang tadi tu, tadi 350, kita sambung 351. Okey, baik. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika.